Nah ini mungkin urutannya beda-beda ya. Ada apa nggak masing-masing dulu pak? Kekuatan anime. Nah, ini fresh cadaver ini ya. Salahnya 15. Kalau lupa langsung buka buka ininya tidak apa-apa. Okay, Levator Ani ya. Levator Ani. Jadi ini struktur otot-otot penyusun rongga abdomen ini praktikum ke 5 ya. Nah ini jadi kalau kita lihat itu di bagian rektum urogenital diaphragm. Nah, urogenital in female tapi dia di nah ini di male. Nah ini struktur aslinya ya, yang dari gambar levator ani yang ditanya soal kan. Jadi 15 itu, nah ini levator elevate mengangkat, maksudnya mengangkat anus saat kita ngedem untuk defekasi. Nah otot ini yang kontraksi ya. Nah ada yang jawab 13, 14, 16 ya. Nah itulah 13 itu anus ya. Nah anus bukan otot kan, anus ini mukosa ya. Oke, kalau 14 ini external sphincter, nah memang otot ya. Nah ini biasanya ini robek ya saat partus pervaginam. Jadi kalian hati-hati kalau waktu stase objin ini, wah kalau rupturnya sampai grade 3, 4 itu harus konsul ke SPUG. Kalau 1-2 bisa kalian masih jahit ya. Nah ini tapi dia kalau bukan pakai Elmil ini ya dia. Nah kalau yang kalestase objin di sini yang biasanya robek dia namanya tuh episiotomi, dirobek di sini biar kepala bayinya keluar. Nah karena tekan kepala bayi itulah dia tambah robek yang si sphincter tadi ya. Inilah kurang lebih gambar ilustrasinya ya. Itu tujuannya ada belajar yang si struktur ini ya.